Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita bersama-sama menjadikan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari menjelang siang ini kita bisa bersama-sama bertemu, berkumpul serta bersilaturahmi di tempat ini guna untuk mengikuti puasa siakat indah antara saudara Sahrul Jarjayansyah putra dari Pak Darman Lajut dengan saudari Sri Wahyuni putri dari Pak Haji Samsam. Mudah-mudahan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengambil berkahnya, marilah kita bersama-sama mengawali dan memulai acara kita pada hari ini dengan sama-sama membacakan Al-Quran doa Al-Fatihah. Mudah-mudahan dengan berkah salat tersebut, acara kita pada hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar serta mendapatkan berkah dan إلى حديث النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هذه النية ولكنية أنصارها الفاتحة. Kemudian Pak Haji Samsam, Pak Darman Lajut dan Pak Oman, kita baca istighfar sama-sama untuk itu. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi. Alladzi. La ilaha illahu. La ilaha illahu. Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa la hawla. Wa la hawla. Wa la quwata. Wa la quwata. Illa billahi al-aliyyil azim. Illa billahi al-aliyyil azim. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia, salah satu di antara rukun nikah itu adalah minimal adanya dua orang saksi. Dan kita pada hari ini insyaallah sudah sangat melebihi, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu yang hadir serta telah menyaksikan yang diwakili oleh Bapak Kurman dari pihak mempelai perempuan dan Pak Darman Lajut dari pihak mempelai laki-laki. Oleh karena tanggung jawab saksi bukan cuma di dunia saja akan tetapi sampai ke akhirat kelak, maka saya ingin bertanya dulu kepada sampai kita dua yang mewakili saksi pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan antara Mas Sahrul Jarjayansyah dengan Mbak Sri Wahyuni ini apakah ada hubungan darah? Tidak ada. Tidak ada. Kemudian semua tahap sampean berdua, Mas Sahrul Jarjayansyah dan Mbak Sri Wahyuni ini apakah ada atau masih terikat dengan pernikahan dengan yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Artinya tidak ada halangan bagi mereka berdua untuk melaksanakan akad nikah pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haqq. Qala ta'ala: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني
وقال أيضا رقتان من المتزوجات المتبعين رقة من الأعزاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء فإنهن يأتين بالمال. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Saya terima nikahnya Sri Wayuni binti Haji Samsam dengan mas kawin uang tunai Rp1.719.000 dibayar tunai. Kakak aja ya, kalau itu kakak-kakaknya kakak ya? Buka aja ya. Lagi sampean. Ini buka tangga. Jaga aja. Tangan kanan sampai. Tangan kanan sampai. Nanti nanti tak akan dikatakan. Mas Syahrul, nanti pada saat beliau mengatakan tunai, disambung seperti tadi ya. Iya. Tunai, saya terima nikah dan seterusnya. Siap. Kemudian nanti pagi, tunai terakhirnya dipanjangkan sambil digoyang. Tunai. Ini kan sudah diserahkan. Iya. Sampai kan sudah serahkan sama kita. Nggak, nanti sampai langsung nikah dan saya tuntun. Nanti enggak apa-apa, sampai tenang aja. Nanti tadi. Nah, kami kan sudah serahkan sama Bapak. Belum, enggak ada sampean dan enggak ada sampean. Tadi perwalian dari anak sampean ke sampean. Nah, sampean yang nikahkan. Itu aja. Diwakilkan aja. Diwakilkan aja. Abdulnya sampean mau sih. Iya, betul. Saya akan serahkan sama Bapak. Diwakilkan aja. Okay. Masuknya saya begitu dan bahaya. Terus bawa. Sampean wakil. Baik, Abdul. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin-hadirat yang berbahagia, marilah kita bersama-sama mengikuti dan menyaksikan proses ijab kabul. Dan saya harapkan kepada para hadirin untuk ketenangannya sebentar. Serta saya mengharapkan pada saat saya nanti menanyakan kepada saksi apakah sah atau tidak, kemudian saksi mengatakan sah, tolong bacakan doanya. Yang pendek barakallah, yang panjang barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Tidak apa yang panjang yang pendek, yang penting doakan. Siap ya? Siap. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sayyidu manafsi bi taqwallah. Uzawwijuka 'ala ma amara Allah ta'ala bihi min nisa'in ma'rufin wa tasrihin bi ahsan. Ankahuka wa zawwajtuka. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Darjayansa. Sahrul Darjayansa. Bin Darman Latif SD. Bin Darman Latif SD. Saya nikahkan kamu. Saya nikahkan kamu dengan anak kandung saya. Dengan anak kandung saya. Sri Wahyuni. Sri Wahyuni. Dengan mas kawinnya. Dengan mas kawinnya. Uang. Uang 1.700.000 rupiah. 19.000 rupiah. Tunai. Saya terima nikahnya Sri Wayuni binti Haji Samsam dengan uang 1.719.000 rupiah dibayar tunai. Amin rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mustafa al-Athhar wa sabbihi 'ala ni'amillah al-'azhim. Allahumma barik li hadha al-aqwa al-maymun wa ij'al ijtima'ahu ala usuli khayriyyatin wa ahfazhu min al-khawfi wa ash-shayatin.
وَجَعَلَهُمْ رِزْقًا يَرْزُقُهُمْ مِنَ الصَّالِحَاتِ إِلَى الْبَنِينَ وَالْبَنَاتِ وَلَا تَجْعَلْ بَيْنَهُمْ فِتْنَةً يُرِيدُ وَكَرَمْتَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اللَّهُمَّ أَلِفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ تَحَوَّلَ دَرَجَاتِهِمْ لَكِنَّ الْمَلَكَ تَسْبِي وَاسْرِي وَهُنِيكٍ فِي حَجِّ سَمْسَمَ كَمَا لَفْتَ بَيْنَ آدَمَ وَحَوَّى وَاجْمَعْ بَيْنَهُمَا كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَسَارَةَ وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَفْتَ بَيْنَ يُوسُفَ وَزُرَيْقَ وَاجْمَعْ بَيْنَهُمَا كَمَا جَمَعْتَ بَيْنَ مُوسَى وَزَبُورَ وَاجْعَلْ بَيْنَهُمَا كَمَا لَفْتَ بَيْنَ سُلَيْمَانَ وَبَلْقِيسَ وَاجْعَلْ بَيْنَ قُلُوبِهِمَا كَمَا لَفْتَ بَيْنَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَدِيجَةَ الْكُبْرَى وَعَائِشَةَ الرِّضَى اللَّهُمَّ أَلِفْ بَيْنَ قُلُوبِنَا وَأَفْتَحْ ذَاتَ بَيْنِنَا وَفَرِّقْ بَيْنَ ذَوَيْنَا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عيون واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم بفضل حضراتك ربي عزك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا محمد اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا شفانا بكتنا مولانا محمد Ada pintu nah. Selamat di luar. Tapi. Anu tujuh antara dua sujud. Tapi. Permisi. Ini lebih jika ya. Kayak nak ikut lebih sih ayo. Ada picit. Ya jam aku nak santun. Sebentar di sini. Sebentar. Mundur aja. Eh jangan kejar bapak. Iya. Oke. Sip. Belum. Tahan dulu. Ya, sudah. Oke. Tahan. Oke. Bapak. Ya. Tahan. Tahan. Belum bisa ini. Biar bawa makan aja kasih dia. Itu aja. Enggak boleh. Nah, ya pokoknya diambil. Ayo. Kurang ya. Kurang.
Enggak bisa lepas. Senyum dong. Giginya. Ya, senyum nih. Simpen di tempat. Kira apa? Sudah. Ya, diam aja. Atau yang biasa kita kata sate. Lalu tentang tegang ini juga. Bismillahirrahmanirrahim. Sesudah akad nikah, saya Sahrul Darjayansa bin Darman Latif SP berjanji dengan sungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Sri Wahyuni binti Haji Samsam dengan baik atau musyawarah bil ma'ruf menurut ajaran syariat agama Islam. Selanjutnya saya membaca singkat taklik atas istri saya sebagai berikut sewaktu-waktu saya. 1. Meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2. Atau saya tidak memberikan nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3. Atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4. Atau saya membiarkan atau tidak memperdulikan istri saya itu selama 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut dan istri saya membayar uang sebesar Rp10.000 sebagai pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang pengganti itu dan kemudian menyerahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional setempat untuk keperluan ibadah sosial. Samarinda, hari Minggu, tanggal 19 Desember 2021, tertanda Sahrul Darjayansa. Yeah. Di sini juga. Tahan. Oh iya, selesaikan dulu. Jangan. Sabar. Jangan. Dan akan tetap dilakukan agama kecamatan Pondokan sebagai termasuk yang istri yang sah. Mohon maaf, apabila ada kesalahan, kesilapan dan kebohongan,
Dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pegang. Ini simpan aja dulu. Dua-dua. Kalian tuh satu aja, kirim WA aja nanti. Kopi yang lebar itu buahnya. Asli, asli kopi file. Satunya kirim WA aja. Lain dong. Apa ini? Apa yang kita sebut? Ada, nyanyi. Tata. Ya, mundur lagi, eh. Mundur, tata. Biar bisa dapat uang kita. Jangan ada yang maju, Tante, tabe. Tabe. Bapak-bapak.
lagi. Thank you.
nomor 2. Ada 2 kah? Ibu ada nomor 2 untuk bisa menjadi tim pengantin. Ngejengen sini aku nyetel tenang. Silakan Luni dan Sato boleh bersimpuh di kaki ibu tercinta. Pegang tangan ibu, cium tangan ibu, Gersapi dihayati ibuku tercinta. Terima kasih untuk rasa sayangmu ibu yang tidak akan pernah dapat kubalas. Hari ini anakmu Luni dan Sato bersimpuh di kakimu, meminta izin, meminta restu kepada ibu. Ibu, tidak akan pernah dapat tergantikan rasa sayang dan cinta yang kau berikan kepada anakmu ini. Terima kasih banyak ibu atas semua rasa sayang yang kau berikan. Luni dan Sato boleh bangkit, cium ibu, peluk ibu, minta izin, minta restu. Ibu, hari ini anakmu telah dewasa, telah tumbuh, bertanggung jawab. Nasehati anakmu tercinta ini ibu, karena tidak akan pernah ku genggam surga, tidak akan pernah ku cium bau surga tanpa restumu. Luni dan Sato boleh cium kening ibu bergantian. Ibu nanti yang akan mencium kening dari Luni dan Sato. Kepada Luni dan Sato untuk dapat bertukar posisi, silahkan genggam tangan ibu mertua tercinta. Tunduk dan merunduklah. Ibu, engkaulah muara kasih. Apapun pasti ibu lakukan untuk anakmu yang tersayang. Ibu, terima kasih untuk cintamu yang ibu ajarkan. Terima kasih untuk pengorbanan yang ibu berikan. Tidak akan pernah mampu kubalas rasa sayang dan cintamu. Ibu, doakanlah cintamu ini, anakmu ini, untuk menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Silakan boleh bangkit. Luni, boleh peluk ibu mertua. Terimalah cinta dan rasa sayang. Boleh Sato untuk cium ibu. Terima kasih ibu untuk nasihatmu ibu. Selanjutnya kami undang Bapak Haji Samsan dan Bapak Haji Darman Latif untuk dapat menempati pelaminan. Ayah, terimalah cium hangat dari anakmu ini. Ayah, cinta pertamaku. Terima kasih untuk semua yang kau ajarkan. Anak yang dulu kau timang, yang dulu kau jaga, yang dulu kau rawat, hari ini telah dewasa. Hari ini telah mampu bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Ayah, terima kasih untuk semua yang kau ajarkan. Hingga hari ini Luni dan Sato dapat menjadi manusia yang dewasa dan mandiri. Mohon maaf ayah jika masih ada hal yang ku pernah kecewakan padamu. Ku minta doa dan restu darimu ayah. Luni dan Sato silakan bangkit. Peluk ayah, cium ayah. Ayah nasihati anakmu ini yang telah dewasa. Anak tetap butuh kasih sayang, tetap butuh nasihat dari ayah tercinta. Silakan kepada Luni dan Sato untuk bertukar posisi. Ayah mertua yang kuhormati,
Terimalah sungkem dari anak menantumu ini. Sayangilah diriku sebagaimana kau menyayangi anakmu. Ajarilah anak menantumu ini bagaimana menjaga dan merawat anakmu seperti kau menyayangi anak kandungmu. Terima kasih banyak atas semua yang telah kau berikan pada kami. Tuntunlah kami agar menjadi keluarga yang bahagia. Nuni dan Sapo, silakan bangkit. Boleh peluk ayah. Ayah nasehati menantumu ini. Berikan doa dan restu kepada kedua mempelai, kepada kedua anakmu ini. Terima kasih ayah, kami persilakan kembali ke tempat. Merunduklah, sungkemlah, meminta izin, meminta nasihat kepada nenek dan kakek. Nenek dan kakek boleh nasehatin cucumu tercinta ini agar dapat menjalani bahtera rumah tangga bahagia seperti nenek dan kakek hingga di usia senja. Minta restu, mohon maaf jika pernah melakukan kesalahan dan kehilafan. Minta doa, minta nasihat, karena Nuni dan Sapo baru melangkahkan kaki menuju gerbang kebahagiaan. Semoga restu dari nenek dan kakek semakin memudahkan Nuni dan Sapo dalam menjalani kehidupan berumah tangga di masyarakat. Silakan Nuni dan Sapo boleh bangkit, peluk nenek dan kakek, mintalah doa agar lebih mudah dalam menjalani bahtera rumah tangga. Silakan secara perlahan. Sapo memasangkan cincin untuk istri tercinta. Silakan dari Nuni kepada Sapo untuk memasangkan cincin. Silakan Nuni. Oh, masih ada gelang ya? Boleh diserahkan juga. Pasangkan Nuni kepada Sapo sebagai tanda pengikat bahwa keduanya telah saling memiliki. Silakan dari Sapo dulu kepada Nuni. Lihat ke cincin dulu. Lihat ke kamera. Sekarang kembali dari Nuni untuk Sapo. Silakan, boleh dipasangkan. Sambil lihat cincinnya, senyum Sapo. Lihat cincinnya, sekarang lihat ke depan, lihat ke kamera. Lihat ke kamera, Mama Aji lihat ke kamera semuanya. Boleh Nuni dan Sapo? Nuni cium tangannya Sapo ya, sebagai ciuman pertama pasangan suami istri. Cium tangan boleh? Sapo pegang bahunya Nuni. Thank you.
mengucapkan terima kasih kepada Mama Ji yang juga telah ikut serta dalam prosesi penyerahan cincin nikah ini. Dan dapat kita saksikan Bapak Ibu bahwa keduanya telah saling terikat sebagai pasangan suami istri. Bapak Ibu, ini adalah rangkaian dari prosesi akad nikah yang kita bawa, kita hadirkan di hadapan Anda. Dan saatnya kita akan memasuki rangkaian acara resepsi, di mana kami akan mengundang secara perlahan Bapak Ibu untuk bisa naik ke pelaminan, menyampaikan secara langsung doa dan restu atas kebahagiaan Nuni dan Sapo.
Kalemu
untuk persembahan yang begitu cantik. Ini dia tari kreasi adat Bugis. Ucapan dulu dari keluarga besar dari Altar Musik, mengucapkan kepada sang mempelai kita, tentunya adik kita, cucu kita, anak kita, Sapo dan juga Nuni tentunya. Semoga tentunya rumah tangganya bisa menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Amin. Dan cepat punya keturunan anak-anak yang soleh pastinya ya, insya Allah. Ya segenap doa restu dari orang tua tentunya juga diharapkan, dan seluruh undangan mudah-mudahan terhibur bersama kami tentunya, sambil untuk berfoto bersama sang mempelai untuk para keluarga dan tamunya. Oke. Ya tentunya kita tampilkan dulu seluruh rekan-rekan kami dari After Music Entertainment. Ya tentunya membuka dengan satu tema lagu bermasi atau lagu perang.
Burani Mati Isu. Siap nilau pesta.